Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue, Stefan Hendy. Dan pada kali ini kita kembali lagi ya di konten teknologi tips. Nah, jadi setiap tahunnya itu guys ya, di awal Desember itu ya. Jadi kan biasanya tuh ada kayak semacam kayak Spotify Wrapped gitu kan ya. Nah, di sini gue akan nyesin kalian lagi. Gue akan buat video lagi setiap tahunnya ya. Ini entah kenapa video ini rame banget sih guys ya. Tapi oke lah. Oke, kita langsung aja tanpa basa-basi. Kita langsung bahas ya cara untuk membuat Spotify Wrapped guys ya. Jadi Spotify ini buat teman-teman belum tahu nih, kayak misalnya tuh kalian bakalan share ke teman-teman kalian tuh, kalian dengerin lagu apa aja sih gitu ya, pokoknya ya di sepanjang tahun lah. Oke, kita langsung aja buka Spotify-nya. Sip. Nah, di sini kan udah masuk di sini guys ya. Nah, di sini itu langsung muncul tampilan kayak gini guys ya. Ada namanya tuh Stefan Hendy, Your 2022 Web is Ready. Jadi udah selesai dibuat lah, jadi udah oke ya untuk kita coba lihat ya. Nah di situ kalian langsung klik aja satu kali ya. Gue pengen lihat juga sih apa sih, apakah ini akurat atau enggak guys. Kita coba ya. Kita klik. Oke, wow tampilannya keren gitu ya sekarang ya. 2022 web. Jadi ini lagu-lagu yang gue mainin sepanjang tahun 2022 guys ya. Let's talk about you. Welcome to your web, Spot Handy. Ini mungkin ada lagu ya, cuman gua mute guys ya supaya takutnya tuh kena copyright di video kali ini ya. Oke, okay, jadi ini genrenya apa aja? Jadi sini gua ada coba 6 genre ya. Kita lihat ya. Ini lucu sih. Oh, temanya tema space ini ya. Ada J-pop, Indonesian pop, EDM, anime, future bass. Jadi kalau kalian tahu ini lagu-lagu wibu guys ya. Itu kalau kalian tahu ya. Tapi ini akurat sih, menurut gue ini akurat banget. Oke, 3500 menit. Ya, ini jujur banget sih, gue kan kayak apa guys ya, jarang banget pakai Spotify, lebih banyak sih pakai YouTube, banyakan sih. Oke, di sini with one song, it was a love at first then. Oke, jadi ini lagu yang paling gue dengerin, ya ini lagunya dari Arknex ya. Ini menurut gue sih akurat sih, oke lah ya, pas banget. Oke, di sini gue udah mainin sebanyak 500 lagu ya, 500 lagu, nah di sini kalau gue lihat ini lagunya nih lagu-lagu ini guys ya, lagunya nih lagu-lagu dari Jepang sih kebanyakan sih, dan itu benar sekali ya, akurat lah. Oke, okay. Terus lanjut lagi, this year can be contained in a playlist but we try anyway. Your top song. Nah di sini kalian bisa langsung add to library ya, jadi supaya tahu top song kalian di tahun 2022 lah, jadi biar buat nostalgia gitu guys, gitulah. Oke, okay, lanjut. Oke, okay. Di sini gua sering banget dengan lagunya si Aimer ya. Ini ya. Dari Jepang ya. Sama di sini lagunya yang judul apa ini ya? Gua lupa guys, gua enggak tahu guys. Bahasa Jepang pokoknya. Nah, ini deh ya. Oke. Okay. Cover of a magazine. Oke, okay, ini ya. Aimer Kingen U Yuri Yoasobi sama Steve Aoki. Yes, betul sekali. Jadi semuanya ini lebih ke Jepang-Jepang ya, karena gue dengernya lagu Jepang juga sih guys ya sebenarnya. Cuman kayaknya beda deh kalau misalnya gue yang di tempat lain ya, platform lain ya. Oke, okay, itu top artist gue Aimer pastinya ya. Siapa lagi guys. Oke, okay, thanks for spending. Jadi kira itu guys ya cara untuk membuat Spotify. Jadi gampang banget. Nah, di sini untuk kalian mau share, misalnya kalian mau share ke Instagram gitu ya. Nah, ini kalian bisa banget guys ya. Kalian tinggal langsung aja kalian pilih. Misalnya ada yang warna pink, ada yang warna hitam, ada yang warna kuning, sama ada yang warna ungu ini ya. Ya, ada yang warna ungu gini ya. Nah, ini kalian langsung aja guys. Misalnya gue kan demennya tuh lama warna hitam nih. Warna hitam nih kayaknya oke nih guys ya, warna hitam ini ya. Jadi gue akan coba share aja nih ya. Gue share. Nah, di sini kalian bisa share ke story. Nih kalian saja ke story nih guys ya, ke story IG nih, kalian buka dulu IG-nya ya. Nah jebret, nah kayak gini, kalian langsung aja pencet ini, terus kalian langsung share. Nah kayak gini guys ya, kalau di share nanti muncul kayak gini guys ya. Bentar ya, gua kasih tunjuk kalian dah hasilnya deh. Ini agak privasi sih sebenarnya guys. Kita share ya, 3, 2, 1. Jadi ini guys hasilnya ya. Jadi sini kalau kalian lihat nih udah muncul ke story IG gua lah ya. Nah kira-kira kayak gitu guys ya. Ya simple aja guys, kayak gitu guys videonya ya. Oke, okay, jadi sekian untuk video kali ini. Thank you, jangan lupa di like, comment, subscribe. And dadah, sampai jumpa lagi. Nanti kita akan coba bahas lagi ya. Di setiap tahunnya tuh cara untuk membuat 2022 rap gini lah ya. Oke, okay, thank you. And dadah guys. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up.